Pendalaman materi SBDP kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Pendalaman materi SBDP kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringin dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Yang pertama misalnya gendang, kemudian tamborin, kemudian 3 maracas, dan 4 gamelan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari. Nah, sebelum mementaskan tari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat-alat yang diperlukan untuk menari. Selanjutnya, kali ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Kalau tadi sebelum mementaskan tari, sekarang saat mementaskan tari, yang perlu diperhatikan pertama adalah gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Jadi yang pertama, hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari adalah gerakan dan teknik menari. Selanjutnya, yang kedua adalah ekspresi. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian agar pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Ekspresinya ya. Oke, itulah tadi pembahasan tentang materi SBDP di kelas 4, tema 1, subtema 3.